Thank you.
Saya Lukman Nur Hakim, panggilan Meeng biasanya disapa. Dari mana nih Pak? Dan sebagai apa di sini? Saya Ketua Umum Jagat Samagram Indonesia JSI. Hari ini kita dalam rangka hari Sungai Nasional melaksanakan aksi bersih bersama kawan-kawan. Direncanakan memang kita pendataan awal ada beberapa titik yang akan kita sisir untuk kita bersihkan. Nanti kelanjutannya kita akan lebih efektif lagi dengan melengkapi beberapa fasilitas ataupun peralatan yang cukup karena sudah memahami kondisi yang kita laksanakan hari ini. Sebenarnya inisiasi untuk kegiatan ini secara bersama kawan-kawan, pada dasarnya kita adalah tim SAR yang bergabung dari potensi SAR di Sumatera Utara. Kita dinaungi oleh Badan SAR Nasional. Kawan-kawan kemarin sempat operasi SAR di sini, melihat kondisi sungai di sini yang sangat memprihatinkan. Timbul ide kita bersama-sama, kita sesama potensi SAR untuk melaksanakan aksi bersih hari ini. Gitu. Memprihatinkan apa Pak? Ya memang kita lihat kondisi awal tadi kita sebelum kita bersihkan sungai ini sangat banyak sampah, itu yang pertama. Yang kedua karena banyak juga pohon-pohon yang jatuh, tumbang akibat banjir besar mungkin, itu menampung sampah-sampah sehingga aliran air di Sungai Babura ini tidak efektif, tidak lancar gitu. Sehingga kita hari ini berinisiatif untuk membersihkan supaya aliran ini lancar dan masyarakat juga tidak kebanjiran. Gitu. Oh, sampai sejauh ini kendalanya yang pertama memang kalau kita lihat peralatan. Peralatan karena kondisi banyak pohon-pohon yang tumbang, kita perlu pemisah ataupun pemotong pohon-pohon besar. Kita juga butuh personil juga. Yep. Kali ini kita cuma ada bergabung ada beberapa unsur termasuk SAR MTA, ada Rumah Jakat, ada Senkom, Save Our Rivers, JSI, Federasi Arung Jeram Indonesia. Jadi kedepannya kita sudah memetakan sungai ini, insya Allah kita kedepannya akan lebih efektif lagi membersihkan sungai ini dengan peralatan yang lengkap demikian. Total Pak, kru yang hari ini ikut bertugas berapa orang Pak? Kru hari ini kita memang memprioritaskan kawan-kawan dari SAR karena mereka memang sudah terbiasa di sungai sehingga kita tidak memperhatikan keselamatan kawan-kawan juga. Hari ini kita ada sekitar 40 personil untuk dikerahkan.